Dan berikut antara tumpuan hari ini. Polis nafi jumpa mayat Kevin Moraes di Klang seperti yang disebar laman sosial. Lempar suar mercun 11 penyokong ditahan. Banyak faktor perlu diambil kira sebelum pembenihan awan dilakukan. Dan kami juga akan berlintas langsung ke negeri-negeri iaitu di Sabah bersama Jovina Jim Lajim diikuti Sarawak Nur Juana Abdullah dan juga dari Kelantan bersama Suzila Idayu Yaakob. Semuanya selepas ini. Polis hari ini menafikan laporan kononnya mayat Anthony Kelvin Moraes yang merupakan timbalan ketua bahagian bicara dan rayuan dari Jabatan Peguam Negara telah dijumpai di Klang, Selangor. Penafian itu dibuat Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Datuk Zainuddin Ahmad. Berita mengenai penemuan mayat yang kononnya adalah Moraes itu dilaporkan di sebuah laman Facebook dan telah menjadi viral di media sosial. Moraes dilaporkan hilang sejak Jumaat lalu dan pada Isnin lalu, polis telah menubuhkan sebuah pasukan petugas khas untuk menyiasat kes berkenaan diketuai Datuk Zainuddin sendiri. Moraes dilaporkan kali terakhir dilihat meninggalkan pangsapurinya di Menara Duta Kuala Lumpur pada Jumaat lepas untuk ke pejabatnya di Putrajaya. Beliau juga dilaporkan memandu kereta Proton Perdana berwarna kelabu dengan nombor pendaftaran WA6264Q. Satu lagi mayat mangsa tragedi bot karam di perairan Sabah Bernam ditemui pagi tadi dan ini menjadikan jumlah mangsa yang terkorban adalah seramai 64 orang. Perkara itu disahkan pengarah operasi maritim daerah Keluang, Komander Maritim Muhammad Faiz Muhammad Nur. Jumlah terkini keseluruhan mangsa seramai 84 orang. Mayat terbaru yang ditemui itu dalam keadaan tali terikat pada kakinya. Komander Maritim Muhammad Faiz juga memaklumkan operasi mencari lagi mayat masih diteruskan dan kawasan pencarian beralih dari perairan Sabak Bernam hingga ke Kuala Selangor. Satu lagi mayat lelaki yang kita jumpai pada jam 6 petang, lokasi 32.5 batu daripada lokasi bot karam dan 6 batu nautika dari perairan Kuala Selangor. Mayat mangsa dalam lingkungan umur 30 ke 40 tahun dan telah dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk bedah siasat serta proses pengecaman oleh Kedutaan Indonesia. Dua pegawai tentera laut diraja Malaysia TLDM berpangkat kapten dan lieutenant commander didakwa atas 12 tuduhan rasuah bernilai lebih RM2 juta di Mahkamah Session Ipoh hari ini. Tertuduh Kapten Abdul Aziz Kafur, 54 tahun dan lieutenant commander Khairul Izwan Muhammad Khir, 47 tahun mengaku tidak bersalah atas kesemua pertuduhan di hadapan Hakim Rihaida Rafi'i. Kedua-dua tertuduh diikat jamin RM8,000 bagi setiap pertuduhan. Abdul Aziz yang bertugas sebagai pegawai pemerintah Depo Bekalan Armada TLDM didakwa atas 7 pertuduhan menerima pelbagai barangan berharga tanpa balasan daripada Husin Roslim atau Roslin berkaitan urusan pembekalan barangan ke TLDM. Kesalahan itu dibuat antara Mac hingga Disember tahun lepas, manakala Khairul Izwan yang bertugas sebagai pegawai kawalan material 2 Depo Bekalan Armada TLDM didakwa atas 5 pertuduhan rasuah daripada individu sama. Kedua-dua mereka dituduh mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, hukuman penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. 8 Oktober depan ditetapkan untuk sebutan semula kes.
Di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, seorang arkitek dan seorang juruteknik kilang dihukum penjara 2 tahun selepas mengaku bersalah atas tuduhan cuba memberi sokongan kepada kumpulan militan IS. Hakim Kamardin Hashim menjatuhkan hukuman itu ke atas Muhammad Syafrin Rashid dan Muhammad Yusuf Ishak. Kedua-duanya berumur 26 tahun berkuat kuasa dari tarikh tangkap pada 25 September 2014. Kedua-dua tertuduh didakwa atas tuduhan utama cuba memberi sokongan kepada IS dengan menjadi ahli kepada kumpulan berkenaan dengan cara berlepas ke Syria melalui Istanbul, Turki sebelum menaiki pesawat Qatar Airways. Mereka turut didakwa atas tuduhan pilihan cuba memberi sokongan kepada IS untuk manfaat kumpulan militan berkenaan dengan cara sama. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu kira-kira pukul 8.55 pagi 25 September 2014 di Kaunter Immigration Balai Pelepasan Antarabangsa KLIA. Bertemakan penerbitan dan penyiaran dalam abad ke-21, ASEAN Japan Television Festival AJTF bermula hari ini sehingga 12 September. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari berkata AJTF bertujuan mempromosi program tempatan di samping memperkenalkan teknologi baru dan kerjasama pada masa hadapan antara negara ASEAN dan Jepun dalam industri penyiaran. Penganjuran buat julung kalinya itu adalah hasil kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Multimedia melalui Radio Televisyen Malaysia RTM dan Kementerian Hal Ehwal Dalaman dan Komunikasi Jepun. Kolaborasi antara pemain-pemain ASEAN, kita ada 10 negara ASEAN, boleh mewujudkan satu budaya ataupun program budaya untuk diterjemahkan dan disiarkan di negara-negara ASEAN. Sebanyak 10 buah negara mengambil bahagian. 230 peserta yang menyertai AJTF terdiri daripada penyiar kerajaan dan swasta, penggiat dan penerbit program TV swasta, ahli akademik dan pelajar yang terlibat dalam program ini. Pengisian program melibatkan 9 sesi persidangan merangkumi penerbitan dan teknologi program TV termasuk memahami kehendak penonton, pemasaran dan penjualan program televisyen dalam kalangan negara. Sebanyak 44 pameran dari syarikat penerbitan negara dan juga wakil-wakil ASEAN yang terdiri daripada stesen televisyen kerajaan dan swasta. Festival yang berlangsung di Berjaya Times Square Ibu Negara itu turut memberi peluang kepada orang ramai untuk hadir pada hari terakhir dengan penampilan persembahan artis Malaysia dan negara-negara ASEAN yang lain. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Datuk Abu Bakar Abdul Rahim memberitahu penganjuran AJTF ini akan memberikan penekanan kepada kandungan yang diminati sama ada di Malaysia atau negara ASEAN yang lain. Kita dapat membina atau membangunkan kandungan yang mungkin dibuat yang sesuai dengan keadaan audien di negara masing-masing. Di samping itu juga kita akan juga berkongsi bersama tentang audien-audien di Malaysia. Umpamanya macam di Malaysia, kandungan yang diminati adalah dari segi berita, maknanya dokumentari dan sebagainya, drama dan juga program-program kanak-kanak. Dalam pada itu, AJTF juga dilihat menjadi platform bagi usaha mempromosikan program-program tempatan berkongsi kepakaran serta menjana idea bagi pemain industri kreatif. Dan untuk perkembangan mengenai program festival itu, kita berlintas langsung bersama wartawan Muhammad Zafli Abdul Jawad di Hotel Berjaya Times Square. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehati sejiwa. Baik, bersama saya lagi sekali dalam Nasional 5 pada hari ini. Dan saudara, pastinya Kuala Lumpur menjadi tumpuan utama kepada 230 peserta yang terdiri daripada penyiar kerajaan dan juga swasta, penggiat dan juga penerbit daripada swasta dan daripada 11 negara ASEAN dan juga Jepun yang berkampung di sini sehingga Sabtu ini. Dan pastinya persidangan ini dan juga bengkel yang telah diadakan sepanjang hari ini banyak menghasilkan idea-idea yang bernas dan juga berkualiti untuk kebaikan bersama dalam menghadapi cabaran untuk bersaing dalam media baharu, khususnya kepada pemain industri negara kita dan juga negara-negara ASEAN yang menyertai persidangan kali ini. Dan untuk bincangkan hal tersebut, saya bersama dengan salah seorang wakil daripada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Hari Nur Sukarma. Apa khabar, Bapak? Baik, baik. Ya.
Baik, terima kasih atas kesudahan bersama kami di dalam Nasional 5 pada hari ini. Dan soalan saya yang pertama, apakah cabaran utama kepada stesen TV di negara ASEAN ini untuk bersaing dengan media baharu? Ya, the challenge tentunya adalah bagaimana memaintain konten. Itu yang paling utama. Karena masalah infrastruktur bagi negara ASEAN masih menjadi persoalan yang klasik. Hanya dengan cara memaintain konten, saya rasa market tetap akan ada. Lalu yang kedua, tentunya selanjutnya kita harus menyambut era konvergensi ini dengan membuat semua konten tersebut dalam bentuk-bentuk yang ramah terhadap segala jenis device. Jadi bisa video demand, streaming, dan sebagainya. Saya rasa itu yang harus dihadapi tantangan. Jadi bagaimana agaknya kita nak menarik penonton agar mereka menonton televisyen? Sebab sekarang kan ramai orang lebih tertumpu pada media baharu. Ya seperti itu. Konten harus di maintain. Tentunya dengan selalu mencari ide-ide yang kreatif. Saya rasa bentuk-bentuk ide-ide yang kreatif harus bisa disalurkan melalui konten-konten tersebut, sehingga walaupun ada media-media baru, saya yakin penonton tetap loyal ke TV. Dan berdasarkan sesi-sesi yang kita lalui di sini, memang ada kecenderungan walaupun TV menurun, tapi loyalitas tetap ada. Jadi bercerita mengenai idea ataupun aktiviti-aktiviti yang telah dibentangkan sepanjang hari ini, apa agaknya idea yang boleh digunakan dalam negara-negara ASEAN yang telah dibentangkan ataupun digunakan daripada negara Jepun sendiri? So far kita sudah punya 3 sesi. Sesi yang pertama adalah tentang masalah audience insight. So dalam tema itu kita banyak menarik pelajaran bagaimana cara untuk melakukan survei dan mempelajari audience kita sendiri. Jadi TV, media di seluruh negara ASEAN bisa melakukan operasional secara efektif dan efisien, tentunya dengan mempelajari audiensnya sendiri. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita mengexpand kerjasama dan koordinasi dengan sesama TV. Lalu yang ketiga tentunya teknologi. So far itu yang bisa kita lihat di sini, ide-ide yang muncul. Tapi akan ada ide-ide yang lain lagi yang lebih menarik lagi besok dengan beberapa sisi selanjutnya. Jadi bagi pendapat Bapak Hari sendiri, adakah kita wakil daripada negara-negara ASEAN sendiri sudah bersedia untuk mengimplementasikan ide-ide ataupun teknologi daripada Jepun sendiri? Kalau teknologi, saya yakin bisa. Karena I think sejarah sudah membuktikan bahwa kita Japan friendly di sini. Konten pun tidak ada masalah. Saya rasa bangsa ASEAN adalah bangsa yang sangat easy to absorb every culture. Yang penting adalah bagaimana menyiapkan bangsa kita sendiri untuk mampu mengabsorb semua culture itu, semua konten itu dengan baik tentunya. Yeah. Baik, terima kasih Pak Harry kerana bersedia bersama kami dalam Nasional 5 pada hari ini. Dan saudara, setakat saja laporan saya daripada Berjaya Times Square ini. Dan pastinya persidangan ini akan berakhir pada pukul 5.30 petang ini. Dan banyak ide-ide lagi akan disambung dan juga akan dibentang dalam conference pada esok hari yang akan bermula pada pukul 9 pagi sehinggalah petang, seperti sama seperti hari ini. Dan juga banyak aktiviti-aktiviti lain yang akan disediakan buat para pengunjung, seperti pameran-pameran yang bus juga akan dibuka khas untuk rakyat Malaysia. Baik, setakat itu saja laporan saya daripada Berjaya Times Square ini. Kita kembali bersama rakan penyampai dan Kasapuri. Silakan. Terima kasih Muhammad Zafri di Hotel Berjaya Times Square. Saudara, ribat tol 5% selama 3 bulan bermula hari ini diberikan kepada pengguna kenderaan kelas 1 di Lebuh Raya, Kuala Lumpur, Karak. Rebat itu sempena pelaksanaan sistem kutipan tol elektronik ETC sepenuhnya di Plaza Tol Gombak mulai tengah hari tadi. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif ANI Berhad Dato' Dr. Azmil Khalid berkata ribat 5% salah satu inisiatif menggalakkan penggunaan ETC yang mudah dan selesa. Ia juga dapat membantu pengguna Lebuh Raya menikmati perjalanan lancar kerana semua transaksi di Plaza Tol berkenaan dikendalikan menerusi kad Touch and Go atau Smart Tag. Apa yang pihak konsesi boleh buat, kita akan buat untuk menyenangkan pengguna-pengguna jalan raya. We don't want to have an issue whereby there's a delay, there's a long queue. But what we will see
in the next 3 months is a smooth transition from cashless to. Orang ramai turut berpeluang mendapatkan kad Touch and Go pada harga promosi RM5. Terasa cepatlah. Cepat ada mudah lagi. Mana kita tak perlu nak kalau kita nak bayar jadi susah nak keluar duit semua ni. Pakai kad aja kita boleh tentu. Ha, memang memudahkanlah sebab kita cepat kan. Touch and Go ni memudahkan kita untuk lagi lebih lancar perjalanan untuk ke suatu tempat. Kualiti udara di kebanyakan kawasan di seluruh negara setakat pukul 3 petang tadi dicatatkan sederhana, namun satu kawasan di Semenanjung yang melibatkan Samarahan Sarawak merekodkan bacaan IPU tidak sihat. Menurut laporan dari laman sesawang Jabatan Alam Sekitar JAS, 28 kawasan mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU sederhana dan 15 kawasan mencatatkan bacaan IPU baik. Samarahan Sarawak merekodkan bacaan IPU tidak sihat iaitu 103. Antara kawasan yang mencatat bacaan IPU sederhana adalah Sri Aman 99, Muar 94, Kuching 92, Bandaraya Melaka 90 dan nilai 89. Perai Pulau Pinang antara kawasan yang mencatatkan bacaan IPU baik iaitu bacaan 24. Bacaan IPU sifar hingga 50 dikategorikan sebagai baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 amat tidak sihat dan lebih 301 berbahaya. Orang ramai boleh merujuk laman web JAS di www.doe.gov.my untuk mengetahui bacaan IPU di kawasan masing-masing. Melihat kepada keadaan jerebu ketika ini, ada pihak mahu agar pembenihan awan dilakukan. Bagaimanapun jelas Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Hamim Samuri, banyak aspek perlu diambil kira sebelum ia dapat dilakukan, antaranya faktor kosnya yang tinggi dan pembenihan awan hanya akan dilakukan apabila data keadaan jerebu lengkap. Kita sedang monitor sama ada angka tersebut menaik ataupun kekal di situ. Dan pada masa itu kita melihat pergerakan arah angin ini. Sama ada potensi untuk dialih tempat lain, termasuk melihat pen hotspot, kawasan-kawasan panas, sama ada berkurang ataupun bertambah. Walaupun bacaan jerebu di beberapa negeri mencapai IPU tidak sihat, tetapi secara umum ia belum sampai ke tahap membimbangkan. Datuk Hamim berkata demikian pada perasmian mesyuarat pegawai-pegawai kanan ASEAN mengenai alam sekitar ke-26. Mesyuarat membincangkan hala tuju, program dan aktiviti berkaitan biodiversity dan pengurusan alam sekitar. Ia turut dihadiri 200 orang peserta ASEAN dan rakan dialog ASEAN campur 3 serta negara kemuncak Asia Timur iaitu Australia, India, New Zealand, Rusia dan Amerika Syarikat. Dalam pada itu, operasi pembenihan awan bagi mengurangkan keadaan jerebu yang melanda Malaysia juga perlu mengikut prosedur operasi standard SOP jerebu kebangsaan. Pegawai Meteorologi Kanan Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, ia juga akan dilakukan selepas mendapat arahan daripada Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri. Ini kalau kita bercerita pasal operasi pembenihan awan, kalau mengikut SOP jerubu kebangsaan, di situ ada menyatakan kalau anda kata indeks pencemaran udara EPI itu berada dalam keadaan tidak sihat bagi tempoh sekurang-kurangnya 72 jam atau lebihlah. Maksudnya dia secara automatik operasi pembenihan awan perlu dilakukanlah. Tapi andai kata kalau keperluan tu mendesak, saya rasa dalam kes ni kalau ada arahan lah daripada mana-mana pihak terutama daripada Jabatan Perdana Menteri sendiri, maka maknanya dia kami akan bersedia untuk melakukan operasi tersebut.
Tambah Dr. Hisham, keadaan jerebu dijangka berkurangan dalam masa terdekat memandangkan hujan telah turun di Sumatera dan beberapa negeri di tanah air. Begitu juga dengan titik panas yang berkurangan di Indonesia. Minggu hadapan, kita akan lihat perubahan angin di mana tidak ada lagi angin daripada kita akan bertiup negara kita lah. Baliknya angin akan bertiup daripada negara kita ke Indonesia. Dan ini maknanya dia akan membolehkan jerubu-jerubu yang ada di negara kita ditolak keluar. Sejarah menceritakan cabaran dan jerit perit yang dialami Nabi Muhammad SAW sebelum dilantik menjadi Rasul. Antara peristiwa penting dalam sejarah kenabian baginda adalah ketika turunnya wahyu pertama di Gua Hira. Wartawan Syaril Syarapuddin berkesempatan mendaki Jabal Nur bagi melihat sendiri kesan sejarah terpenting umat Islam sepanjang zaman. Kita ikuti laporan beliau. Jabal Nur sentiasa menjadi tumpuan umat Islam yang mengunjungi kota suci Mekah pada musim haji atau ketika mengerjakan umrah. Di sinilah lokasinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersendirian sambil beribadat kepada Allah sebelum baginda dilantik menjadi rasul. Perjalanan penuh cabaran dengan laluan curam yang perlu ditempuhi menginsafkan kami kru RTM tentang kepayahan yang dilalui baginda pada zaman tersebut. Alhamdulillah, kami petugas media berjaya tiba di puncak Jabal Nur ini dan pastinya sepanjang perjalanan kami terfikir besarnya perjuangan pengorbanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala baginda berjalan dari rumah baginda, kalau anda boleh saksikan di berdekatan dengan Kaabah dan juga menara jam itu, berjalan kaki sehinggalah ke Jabal Nur ini dan baginda berada di Gua Hira di bawah ini yang menjadi lokasi turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala yang pertama dari surah Al-Alaq. Paling mengujakan kami, tatkala waktu subuh, kami dapat mendengar azan berkumandang dari setiap penjuru kota Mekah. Dinamakan dengan Jabal Nur adalah bukit yang bercahaya. Nur itu kita tahu kan cahaya. Kenapa? Kerana di sanalah turunnya wahyu yang pertama Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu adalah satu sinar cahaya kepada sekalian alam. Bukan hanya pada masa tersebut, tetapi sehingga akhir zaman. Jabal Nur berketinggian 281 meter dari permukaan tanah. Jarak perjalanannya dari kaki bukit hingga ke puncaknya adalah kira-kira 565 meter. Falsafah di sebalik peristiwa apabila Rasulullah mengasingkan diri adalah bagi menyucikan diri dan menjauhi daripada pelbagai pengaruh dan gangguan yang tidak baik. Apabila seseorang ingin menjadi muraqabah ataupun ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia secara tidak langsung dia perlu mengasingkan diri daripada rumah tangga dia. Di mana Nabi SAW meninggalkan rumah tangga, mengasingkan diri, barulah Allah SWT turunkan wahyu ataupun beri pengajaran kepada beliau. Yang pasti, kesan tinggalan sejarah di Gua Hira bukan bererti tempat itu perlu dibiarkan menjadi ruang kepada aktiviti berunsur khurafat. Kemuliaannya sebagai satu kawasan yang pernah menjadi saksi kerasulan Nabi Muhammad ini wajar dipelihara dan dihormati sepanjang masa. Syarif Rabudin dan juru kamera Zamzi Osman melaporkan. Perdana Menteri merangkap Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Tun Razak kini sedang mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO di Ibu Pejabat Parti di Pusat Dagangan Dunia Putra. Mesyuarat berkenaan berlangsung kira-kira pukul 3 petang. Hadir sama Timbalan Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin serta tiga net presiden iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein dan Datuk Seri Muhammad Jafi Abdal. Ini merupakan mesyuarat pertama MT UMNO selepas rombakan Kabinet 28
Julai lalu. Di sebalik pelbagai kabar angin bahawa mesyuarat MT UMNO ini dijangka menjadi hangat semalam, Ketua Penerangan UMNO Dato' Ahmad Mazlan memaklumkan hanya perkara baik sahaja yang akan dibincang selain isu-isu dalaman UMNO. Mesyuarat MT UMNO ini pada mulanya dijadual diadakan pada 31 Julai lalu tetapi dibatalkan ekoran sambutan Hari Raya Aidilfitri dan perjumpaan Presiden Parti dengan semua Ketua UMNO bahagian. Pendengaran permohonan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bagi memadamkan beberapa perenggan dalam afidavit sokongan yang difailkan anggota Parlimen Petaling Jaya Utara Tony Pua dalam saman berhubung isu 1MDB ditangguhkan ke 2 November ini. Hakim Mahkamah Tinggi Wazir Alam Maidin Amira menetapkan tarikh berkenaan dalam kamar hari ini. Peguam Alif Benjamin Suhaimi yang mewakili Tony Pua memberitahu wartawan bahawa tarikh yang sama mahkamah juga akan mendengar permohonan Tony untuk membatalkan saman tersebut. 1 Disember turut ditetapkan untuk mendengar permohonan Datuk Seri Najib bagi memadamkan beberapa perenggan dalam penyataan pembelaan. Dalam penyataan tuntutannya, Datuk Seri Najib berkata pada 13 November tahun lepas, Puas sebagai ceramah utama pada jamuan malam kutipan dana DAP telah mengeluarkan kenyataan berunsur fitnah mengenai 1MDB. Menjelang pilihan raya negeri Sarawak tidak lama lagi, Ketua Wanita Parti Rakyat Sarawak PRS Datuk Doris S. Bordi yakin rakyat Sarawak akan terus menyokong dan mengekalkan Kerajaan Barisan Nasional. Datuk Doris percaya rakyat Sarawak tidak akan melupakan jasa Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang telah membawa banyak perbaharuan ke Sarawak. Beliau yakin rakyat Sarawak tidak akan terpengaruh dengan fitnah sesetengah pihak, terutama pembangkang, kerana sudah mengecapi nikmat pembangunan di bawah Kerajaan Barisan Nasional. Semana mungkin akan mempertahankanlah kerusi-kerusi BN di Sarawak. Ataupun mungkin akan kita akan tambah kalau dapat. Memang Barisan Nasional akan memenangi semua kerusi-kerusi DUN Sarawak. Datuk Doris yang juga timbalan yang dipertua Dewan Negara bercakap kepada media selepas menerima kunjungan hormat anggota Parlimen dari Sarawak di Negara. Isu keselamatan rantau ASEAN menjadi fokus utama dalam mesyuarat jawatankuasa hal ehwal politik di Perhimpunan Antara Parlimen ASEAN ke-36. Sehubungan itu, satu resolusi dibentuk dalam mengukuhkan kestabilan politik dan keselamatan rantau ASEAN. Kita ikuti laporan bersama wartawan Mohan Chinasami di Hotel Shangri-La. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri dan salam satu Malaysia. Masa hari keempat Perhimpunan Agung Antara Parlimen ASEAN AIPA yang ke-36 bermula dengan empat mesyuarat jawatankuasa, iaitu berhubung dengan isu hal ehwal politik, ekonomi, hal ehwal sosial dan juga pertubuhan. Mesyuarat tersebut dihadiri oleh wakil-wakil delegasi negara-negara ASEAN bagi sama-sama bincangkan isu-isu yang timbul di rantau tersebut. Dan jawatankuasa ehwal politik dipengerusikan oleh Ahli Parlimen Kuala Selangor, Datuk Ahyar Muhizam Ibrahim. Jawatankuasa ekonomi dipengerusikan oleh Ahli Parlimen Jasin, Datuk Ahmad Amzah. Jawatankuasa Hari Ehwal Sosial dipengerusikan oleh Ahli Parlimen Limbang, Hasbi Habibullah. Dan jawatankuasa pertubuhan dipengerusikan oleh Ahli Parlimen Kepong, Dr. Tan Seogyo. Jadi bagi mendapatkan info dan sedikit reaksi berhubung dengan resolusi-resolusi yang telah dibincangkan dalam jawatankuasa tersebut, kita bersama dengan delegasi Malaysia dan juga ahli akademik, iaitu Tan Sri Dr. Ibrahim Syah Musyah. Terima kasih Tan Sri kerana sudi bersama kami pada hari ini. Hey, Tan Sri, berdasarkan Tan Sri telah menghadiri iaitu mesyuarat jawatankuasa hal ehwal politik, jadi apakah isu yang telah disentuh dan resolusi yang telah dibincangkan dalam jawatankuasa tersebut? Itulah, pertamanya saya rasa apa yang dibincangkan cukup penting di dalam suasana senario politik pada hari ini, bukan saja di peringkat negara, bahkan di peringkat global. Isu yang pertama saya rasa cukup penting dari segi keselamatan dan kestabilan ekonomi dan politik di rantau ini, iaitu di rantau ASEAN, negara-negara ASEAN. Kerana yang seperti kita ketahui bahawa keselamatan ekonomi dan politik cukup penting.
ya. Dan selama ini kita bimbang dari segi kuasa-kuasa besar, di mana sebelum ini kita telah pun mempertahankan, semua negara-negara ASEAN telah bersetuju mempertahankan supaya kita tidak ada interference, ya, campur tangan daripada kuasa-kuasa besar. Dan ini telah dipanjangkan, telah dibincangkan sebelum ini pun. Tetapi pada hari ini kita juga sedang menghadapi satu masalah IS. Satu masalah yang baru dan juga lebih berbahaya, bahkan amat berbahaya, ya, kepada keselamatan, bukan saja keselamatan politik tetapi keselamatan ekonomi, sosial, budaya di negara di rantau ini. Maka perbincangan ini telah memberikan satu perspektif yang baru. Yang baru kerana saya mengatakan bahawa AIPAH ini satu strategi cukup penting kerana peserta yang terlibat adalah terdiri daripada ahli di parlimen. AIPA, ya, iaitu Parliamentarian Assembly. Di kalangan parlimen, mereka merupakan pembuat polisi, pembuat dasar, legislatures. Jadi di kalangan kita, ahli-ahli parlimen dapat duduk bersama, ya, dengan semua ahli parlimen daripada negara-negara ASEAN ini, di mana kita bincang secara terperinci segala bentuk masalah dan bagaimana untuk kita membuat engagement, bagaimana untuk kita memastikan kerjasama untuk kesejahteraan semua negara. Iaitu kita telah bersetuju, iaitu kita bukan lagi merupakan satu entiti negara masing-masing. Negara ASEAN merupakan satu ASEAN community. Satu community. Kita dalam satu masyarakat yang sama di bawah nama ASEAN, iaitu kita akan mempertahankan naik turun bersama. Ini pada saya cukup penting, satu gerakan baru. Apatah lagi pada hari ini kalau kita melihat negara kita sebuah negara yang kecil. Ya, setakat kita nak hidup sendiri sebagai sebuah negara tidak mungkin pada hari ini. Tetapi apabila kita cantumkan seluruh negara-negara ASEAN, ya, kita mempunyai population agak besar, hampir 300 juta. Dan kita hari hanya 30 juta saja. Ya, masalah ekonomi, masalah ringgit, masalah jerbu, masalah keselamatan telah kita bincang secara detail. Dan saya rasa ini satu langkah yang baik. Dan yang lebih penting, ahli-ahli parlimen dapat duduk bersama dan membincangkan isu-isu dan bagaimana strategi untuk menyelesaikan masalah-masalah di masa-masa hadapan. Baik, terima kasih Tan Sri. Begitulah penjelasan yang cukup panjang dan mungkin cukup jelas kepada anda semua bagaimanakah atau apakah yang dibincangkan dalam jawatankuasa-jawatankuasa, mesyuarat jawatankuasa yang diadakan pada hari ini. Jadi pada jam 3 petang tadi, sesi dialog bersama negara pemerhati telah pun diadakan, iaitu bersama Australia, Belarus, China, Kesatuan Eropah dan India. Dan ketika ini pula berlangsungnya sesi dialog dengan Jepun, Korea Selatan, New Zealand, Rusia, Papua New Guinea dan juga Timor Leste. Jadi sesi dialog bersama negara pemerhati hati diadakan bagi mendapatkan idea dan maklumat dalam usaha mengukuhkan lagi kestabilan demokrasi berparlimen di rantau ASEAN ini. Jadi sekian saja laporan saya daripada Hotel Syarilah. Kita kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Dan seperti biasa, Nasional 5 diteruskan dengan laporan langsung negeri-negeri. Jadi lintas langsung dimulakan dengan Sabah bersama Jovina Jim Lajim. Silakan Jovina. Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Pesara kerajaan masih boleh berbakti kepada masyarakat, bangsa dan negara walaupun tidak lagi berada dalam perkhidmatan awam. Ini kerana ilmu pengetahuan dan kemahiran serta pengalaman mereka dalam perkhidmatan awam boleh dimanfaat menerusi pelbagai cara. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datu Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif berkata kerajaan negeri melihat golongan pesara masih relevan sebagai penghubung antara rakyat dan kerajaan. Malah kerajaan turut memerlukan sokongan semua pihak termasuk pesara kerajaan dalam menjayakan rancangan Malaysia ke-11 ke arah Malaysia mencapai status negara maju menjelang 2020. Beliau menyatakan perkara ini dalam amanatnya sempena Majlis Jasa Mudi Kenang dan hari bertemu pelanggan Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah di Sandakan. Datuk Arifin turut menyeru penjawat awam negeri agar terus memberi perkhidmatan terbaik menepati kehendak semasa. Ini kerana kualiti perkhidmatan awam akan menentukan kecekapan pentadbiran negeri. Pada majlis ini seramai 48 pesara menerima cendera kenangan masing-masing. Setiap umat Islam yang terpilih menjadi tetamu di Tanah Suci bagi mengerjakan haji sememangnya mengimpikan untuk memperoleh haji yang mabrur. Justeru persiapan rapi dilakukan para jemaah agar dapat menunaikan rukun Islam berkenaan dengan sebaik mungkin. Ikuti laporan wartawan Emran Azmi Rosti dan juru kamera Dasni Daud. Di sebalik persiapan bersifat kebendaan seperti tambang pergi dan balik, pakaian ihram dan kelengkapan haji,
persiapan lain juga perlu diambil perhatian oleh semua bakal haji yang akan menunaikan rukun Islam kelima. Antara yang terpilih untuk mengerjakan haji tahun ini ialah Abdul Majid Haji Sabal yang merupakan kaki tangan RTM Sabah dan isteri Dayang Johara Haji Pangeran Hasan. Kegembiraan dan rasa syukur jelas terpancar di wajah pasangan ini yang menunggu hampir 8 tahun selepas mendaftar dengan Lembaga Tabung Haji pada tahun 2007. Saya rasa gembira dan terharu sehingga menitis air mata saya. Saya ditelepon oleh Lembaga Tabung Haji. Sewaktu itu saya mau mengerjakan sholat Zuhur. Jadi saya betul-betul gembira karena jadi tetamu Allah pada tahun ini. Seperti jemaah-jemaah lain, pasangan ini membuat pelbagai persiapan termasuk memperbanyakkan doa selain membaca buku-buku berkaitan haji. Memang tabung haji memang sangat-sangat macam apa, bagus bah, baik untuk kami semua jemaah-jemaah haji. Memang kami diberi kursus, asas, lepas itu insentif, lepas itu perdana. Memang kami dibagi. Kegembiraan pasangan suami isteri ini turut dikongsi anak sulung Muhammad Nizamul Hayat dan anak saudara mereka, Ediana Haji Asratin. Begitu terharu dan gembira sebenarnya. Dan ini adalah saat-saat yang dinanti-nantikan kedua ibu bapa saya sendiri sebenarnya. Dan saya sebagai anak mengharapkan kedua bapa saya dapat menunaikan haji dengan tenang. Kami sebagai anak buah pun gembiralah selama ini. Pakcik sekuat kami bergurau apa semua. Pakcik macam ibarat bapa kami, macam ini ibarat mamak kami. Jadi alhamdulillah terpilih sebagai tetamu Allah. Abdul Majid dan isteri termasuk dalam rombongan pertama 279 jemaah haji dari Sabah berangkat ke Tanah Suci dari Kota Kinabalu pada 29 Ogos lalu. Seramai 668 jemaah haji dari Sabah terpilih menunaikan ibadah berkenaan tahun ini. Ganjaran haji mabrur adalah cita-cita setiap bakal jemaah haji. Berdasarkan kesungguhan mereka, diharapkan mereka akan mendapat ganjaran setimpal daripada Allah SWT dengan memperolehi haji mabrur. Imran Azmi Rosli dan juru kamera Dasni Daud untuk RTM. Tahap kesedaran masyarakat khususnya di kawasan luar bandar tentang keselamatan pekerja sama ada di dalam maupun di luar kawasan tempat kerja masih rendah. Menyedari hakikat itu, Timbalan Pengarah Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekeso Sabah Ali Muhammad Hindia berkata pihaknya giat mengadakan pelbagai program untuk memperkasa kesedaran masyarakat tentang perkara itu sekaligus mengurangkan kadar kemalangan di negeri ini. Untuk Sabah, kalau ikutkan rekod statistik yang ada, secara umumnya kemalangan perusahaan agak menurun lah, pada tahun 2013. Misalnya jumlah kemalangan perusahaan sebanyak 970 telah menurun sebanyak 847 kes pada tahun 2014. Walau bagaimanapun kemalangan industri kemalangan semasa menjalankan kemalangan perjalanan semasa perjalanan bagi tempoh yang sama sedikit meningkat. Pada tahun 2013, bilangan kemalangan semasa perjalanan ialah 365 kes, telah meningkat sebanyak 462 kes pada tahun 2014. Beliau bercakap dalam sidang media program advokasi pencegahan kemalangan Anjuran Pekeso bersama syarikat kumpulan BTC Berhad di Kota Kinabalu. Sementara itu, Timbalan Pengarah Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR Sabah Muhammad Khalid Muhammad turut menggesa orang ramai memastikan kenderaan masing-masing berada pada tahap keselamatan optimum. Dalam program ini, sebanyak 20 topi keledar diedar secara percuma kepada kaki tangan BTC Berhad. Lebih 400,000 pekerja dan 320,405 majikan mendaftar dengan Pekeso Sabah. Seramai 120 peserta terdiri daripada anggota kerja dan vendor Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB menyertai program Jelajah Kembara Merdeka ketiga SESB 2015 selama 9 hari ke seluruh Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Konvoi diketuai Pengurus Kanan Jabatan Keselamatan dan Risikan SESB Azmi Muhammad Azman.
Majlis pelepasan konvoi diadakan di perkarangan Wisma SESB Kota Kinabalu dan disempurnakan pengarah urusan SESB Insinyur Haji Abdul Razak Salim. Lebih 20 kenderaan pacuan 4 roda dan 30 motosikal berkuasa tinggi terlibat dalam konvoi menyusuri daerah-daerah di negeri ini, antaranya Tambunan, Telupit, Kinabatangan, Semporna, Tenam, Sipitang dan Kuala Penyu. Kembara Merdeka SESB ini antara lain bertujuan menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan anggota SESB serta masyarakat khususnya generasi muda di semua tempat persinggahan. Antara aktiviti kembara berkenaan ialah upacara menaikkan jalur gemilang dan bendera Sabah di semua pejabat kawasan SESB serta bantuan amal di pusat ibadah sepanjang perjalanan. Kembara ini akan berakhir pada 16 September depan di perkarangan Wisma SESB Kota Kinabalu. Baik, saudara, sekian bahan berita dari Sabah. Seterusnya kita bersama Nur Jaunah di Sarawak. Silakan. Terima kasih Jabinya di Kota Kinabalu. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Tiada sekolah ditutup di seluruh negara dan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR masih berjalan dengan lancar walaupun keadaan cuaca berjerebu. Timbalan Menteri Pendidikan P. Kamala Nadin, P. Panjanadin, bagaimanapun berkata kementeriannya akan terus memantau status indeks pencemaran udara IPU dari semasa ke semasa. Beliau memberitahu ini penting bagi membolehkan sekolah-sekolah di seluruh negara berada dalam keadaan yang sesuai dan selesa untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Tapi kita akan mengambil semua langkah-langkah untuk mengatasi keadaan. Beliau memberitahu demikian ketika ditemui media semasa lawatan bersempena UPSR ke Sekolah Kebangsaan Gita di Kuching. Lawatan ini bagi memberi perangsang serta sokongan kepada pelajar-pelajar yang menduduki UPSR. Selain itu, lawatan tersebut juga bertujuan untuk mendengar dan membawa segala permintaan kerajaan negeri, khususnya dalam sektor pendidikan, untuk perhatian kerajaan persekutuan. Sementara itu, bercakap pada sidang media dalam Majlis Perasingan, P. Kamala Nadin memberitahu sebuah jawatan kuasa khas utiliti Jabatan Pendidikan Sarawak ditubuhkan untuk membolehkan sekolah-sekolah di luar bandar menerima bekalan elektrik 24 jam melalui grid. P. Kamala Nadin berkata jawatan tersebut yang dipengerusikan oleh Pengarah Pendidikan Sarawak juga akan bertindak untuk memastikan projek tersebut berjalan lancar dengan kerjasama beberapa agensi kerajaan negeri termasuk syarikat Sesko Berhad dan Jabatan Kerja Raya JKR. Kita telah mengenal pasti dalam lebih kurang 130 sekolah lebih yang mana genset ni kita boleh bekalkan mereka dengan bekalan elektrik terus. Okey, telah pun dikenal pasti. Dan kita akan cuba mempercepatkan proses switching daripada genset kepada bekalan elektrik terus. Beliau berkata sebanyak 360 sekolah di seluruh Sarawak kini masih menerima bekalan elektrik menggunakan jana kuasa set. Dalam perkembangan lain, P. Kamala Nadin memberitahu projek pembinaan sekolah pendidikan khas buta di Matang Jaya, Kuching akan siap sepenuhnya Disember ini dan pihaknya tidak akan menerima apapun alasan penangguhan operasi sekolah terbabit. Menyentuh mengenai projek pembinaan sekolah terbengkalai pula, beliau berkata JKR telah mengambil alih dua projek iaitu SMK Song No. 2 dan SMK Singai di Bau dan dijangka siap sepenuhnya selewat-lewatnya awal 2017. Ini berikutan kegagalan kontraktor terlibat menyiapkan projek mengikut jadual yang ditetapkan. Dan saya akan memastikan kontraktor-kontraktor seumpama ini tidak akan diberi peluang lagi dalam apa-apa projek Kementerian Pendidikan Raya kerana mereka gagal menunaikan janji. Terdahulu, beliau mempengerusikan mesyuarat bersama beberapa agensi kerajaan negeri untuk mencari penyelesaian isu-isu utiliti dan pembangunan. Jangan menambah keadaan jerebu sekarang dengan melakukan pembakaran terbuka, terutama di kawasan pertanian yang berdekatan dengan hutan, kawasan bakau dan beluka. Itu nasihat orang nombor satu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Nur Hisham Muhammad, berikutan keadaan jerebu yang melanda kebanyakan negeri di seluruh negara pada masa ini. Menurut beliau, sebagai pengerusi Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara, ASEAN, Malaysia perlu menjadi contoh kepada rakan anggota dengan tidak menyumbang kepada peningkatan titik panas yang menjadi punca kepada keadaan berjerebu. So as a chairman of ASEAN, bukan PM dia, kita pun harus menunjukkan
bertukar contoh yang baik kepada negara Asia lain. Noh Hisham memberitahu pada sidang media selepas majlis penyerahan kunci rumah untuk projek strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS di Kampung Sebigo, Lunduk, Kuching. Beliau berkata anggotanya yang seramai 800 orang dan dibantu oleh 1,800 anggota sukarela berada dalam keadaan siap siaga untuk menghadapi keadaan berjerebu sekarang. Ini termasuk memantau kawasan yang kerap berlaku kebakaran terutama di kawasan Tanah Gambut dan memberikan respons segera kepada panggilan kecemasan yang membabitkan kebakaran hutan dan belukar. Bagi seorang warga emas, Senong Gedong 73 tahun dari Kampung Dayak Baru Kejatau, Distrik Aman, hidup sebatang kara di kala meniti usia senja sesuatu yang amat sukar. Namun, kehadiran Mak Ani sedikit sebanyak membantu meringan beban yang ditanggung. Siapakah sebenarnya Mak Ani dalam kehidupan Puan Senong? Kupasannya bersama Susan Ber. Mak Ani atau nama sebenarnya Rohani Sahari merupakan Ketua Sukarelawan Kebajikan Sri Aman yang juga pengerusi Pusat Pemulihan Dalam Komuniti Sri Aman. Bermula sebagai sukarelawan Brigade Kebajikan Perdana pada 1997, Mak Ani telah terlibat dengan program khidmat bantu di rumah sejak beberapa tahun lepas dan Puan Senong salah seorang kliennya yang lebih mesra dengan panggilan Mak Senong. Perkhidmatan yang sukarelawan kami ni bagi kat Mak Senong adalah seperti kami membersihkan rumah beliau, memandangkan rumah beliau tak berapa bersih, takut mengganggukan kesihatan beliau, memandangkan beliau ni banyak-banyak penyakit, beliau ada kencing manis, ada darah tinggi dan berbagai lagi. Jadi kami sukarelawan daripada Sri Aman ni memang selalu memberi bantuan dalam kadang-kadang dalam minggu 3 kali kami datang. Antara Mak Ani dengan Mak Senong, kedua-duanya berbeza agama, budaya, bahasa dan latar belakang kehidupan. Namun, semua ini tidak menjadi penghalang Mak Ani untuk memberi khidmat yang diperlukan oleh Mak Senong. Mak Ani sebenarnya tidak memilih untuk menolong siapa saja yang ingin ditolongkan oleh sukarelawan ini. Ini lebih baik lagi lah untuk kita bekerjasama, kita mengetahui latar belakang mereka dari segi apa mereka mahu minta bantuan. Sekarang kita memandangkan mak angkat kita sekarang Puan Senong, dia masalah dia tak ada orang jaga. Kehadiran Mak Ani pastinya amat disyukuri oleh Mak Senong kerana pada usia 73 tahun, dia tidak mampu lagi menguruskan kerja-kerja yang berat. Mesti lantang hati aku, mesti itu bila aku. Ya, ngemah utai, utai ke mahkamah, buaya, nuci, namanya, yang buka kipas tuci, ya, agaknya. Itu sebab aku sakit sebab nyampe kali, memang, mesti 4 kali, nah. Oh, saya namanya anak abahku. Bagi Mak Ani, beliau tidak pernah mengharapkan apa-apa balasan atau hikmat yang diberi, sebaliknya keikhlasan dan kepuasan yang diutamakan. Sukarelawan seperti Mak Ani ini bukan saja sanggup membahagikan sebahagian masanya untuk menolong Mak Senong. Tetapi kerja seperti ini menyediakan ruang serta peluang kepada kedua-duanya untuk berkongsi kisah suka dan duka. Menuju wawasan 2020, negara amat memerlukan masyarakat penyayang dalam menyeimbangkan pembangunan sosial dengan perkembangan fizikal. Penglibatan dalam sukarelaan diyakini dapat membentuk masyarakat yang mampu hidup bermuafakat dan bertanggungjawab kerana perkongsian emosi dengan pihak yang kurang bernasib baik pastinya akan menjadikan sukarelawan lebih sensitif akan realiti sebenar kehidupan bermasyarakat. Susan Bradai Are untuk Berita RTM. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Seterusnya kita bersama Suzila di Kota Baru. Terima kasih rakan tugas di Kota Kinabalu. Menghidap kanser tulang sejak setahun lalu tidak mematahkan semangat seorang calon UPSR, Muhammad Munir Suhaimi, untuk menduduki peperiksaan itu. Biarpun terpaksa menduduki peperiksaan itu di Ward Hospital University Sains Malaysia, Kubang, Kerian, namun ia dihadapi dengan tenang hasil sokongan banyak pihak. Menurut ibunya Nora Ismail, 43 tahun, anaknya berulang-alik ke hospital sejak 6 bulan lalu bagi mendapatkan rawatan susulan.
Selain memberi sokongan moral kepada Muhammad Munir supaya tidak mengabaikan pelajaran, dia bagaimanapun tetap berharap agar anaknya itu kembali pulih dan mampu berjalan seperti sedia kala. Kalau sudah sembuh dululah, kira apa yang saya ni. Tak harap jugalah sebab dia pun tak belajar lama. Harapnya, insyaAllah lah kalau nak dia boleh jalan balik tu je. Sebab ni dia tak ada jalan. Muhammad Munir juga agak bertuah kerana sepanjang mendapat rawatan di HUSM, dia turut dibimbing guru di sekolah dalam hospital HUSM menggunakan bahan ICT dan rujukan di internet sebagai kaedah pengajaran. Peluang yang diberi oleh pihak kementerian ini bagi peluang yang luas kepada semua pelajar yang dimasukkan ke ward dan juga dalam cuti sakit untuk belajar di sekolah dan hospital secara percuma. Dalam pada itu, seramai 300 pelajar tahun 2 hingga tingkatan 6 komuniti India menyertai kem pelajaran Kem Veti Nichayam yang dianjurkan oleh Persatuan Veti Engkaya Ladang Kerila Tanah Merah. Kem itu bagi membantu mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi peperiksaan tahun ini. Kem pembelajaran yang dijalankan secara intensif selama 2 hari itu bertujuan membekalkan para pelajar dengan tips-tips menjawab soalan peperiksaan dan memberi motivasi agar mereka bersedia secara mental. Kem yang diadakan di Dewan Serbaguna Ladang Kerila itu mendedahkan para pelajar dengan aktiviti pembelajaran bersifat menceriakan yang dikendalikan oleh pakar motivasi dari luar dan tempatan. Menurut pengarah program, Jimaran, peserta kem merupakan para pelajar dari seluruh daerah di Kelantan termasuk Gomusang, Kuala Krai, Machang dan Kota Baru. Kami menganjurkan program ini khas untuk pelajar-pelajar komuniti India peringkat negeri Kelantan. Program ini dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Persatuan kami ini hanya sementara untuk program ini saja. Cuma kami, walaupun persatuan ini sementara, kami berusaha untuk buat dengan bersungguh-sungguh. Program yang mendapat sokongan Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan itu menggalakkan pembangunan modal insan di komuniti di mana ia beroperasi dan menyokong usaha kerajaan mempertingkatkan pencapaian akademik keseluruhan para pelajar luar bandar supaya tidak terpinggir. Saya amat sukacita lah. Dan program ini memberi satu pengajaran atau memberi satu petunjuk yang baik untuk pelajar-pelajar kaum India masih yang tidak dapat mengikut jalan baik lah. Program ini memang bagus untuk anak-anak kita sini. Dia buat motivasi semua bagus. Sebelum saya malah nak belajar, sekarang saya usaha sendiri mau buat. Dulu anak saya tak belajar taratus, tapi dia orang kasih belajar dua malam. Saya ingat anak saya boleh belajar betul-betul rajin, lagi dikasih hormat sama ibu bapa. Puluhan bangunan kosong dan lot bangunan terbiar kini dipenuhi semak samun, dilihat menjadi sarang binatang berbisa dan mencacatkan pemandangan bandar baru Gua Musang. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, keadaan bangunan dan lot kosong yang terbiar itu dilihat memberi imej negatif kepada pembangunan dan pertumbuhan bandar tersebut. Penduduk tempatan berpendapat Majlis Daerah Gua Musang selaku pihak berkuasa tempatan sepatutnya peka dan tidak memandang ringan isu seperti ini. Mereka menggesa pihak Majlis Daerah Gua Musang bertindak segera terhadap pemilik bangunan ataupun tanah sebelum sesuatu yang tidak diingini berlaku. Saya perhatikan amat cacatlah bandar baru kita ni. Di mana pokok-pokok semak samu yang tidak terurus oleh empunya tuan tanah tu, dan di sini saya perhatikan pihak Majlis Bandaran Gua Musang tidak bertindak apa-apa kerana dibiarkan pokok-pokok tu tumbuh meliar, sedangkan nama bandar baru longkang-longkang tertutup tersumbat pun tidak diurus. Dulunya janji nak buat bangunan kan, tu tujuannya dibagi. Tapi sekarang dah jadi semak samung, bandar pun tak ada, jadi seolah macam mati bandar ni. Jadi sedangkan di stesen bas ni orang keluar masuk, jadi tak elok lah.
saya rasa saya dan saya menyerulah kepada pihak yang berkuasa supaya mengambil satu inisiatif bagaimana nak membangunkan balik. Sekian paparan berita dari Kelantan kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Terima kasih kepada rakan-rakan penyampai dari Sabah, Sarawak dan juga dari Kelantan. Seramai 15,000 peserta dijangka menyertai program Fit Malaysia Pulau Pinang 2015 anjuran Kementerian Belia dan Sukan pada 20 September ini. Pegawai Kemajuan Negeri Pulau Pinang, Syed Syahari Syed Abdullah berkata program bertemakan My Lekeh Pinang itu percuma dan terbuka kepada semua lapisan masyarakat. Bercakap pada media, Syed Syahari berkata program tersebut merupakan lanjutan program yang sama dilancarkan di peringkat kebangsaan pada tahun lalu. Pelaksanaan Fit Malaysia ini adalah untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang mempromosikan sukan di kalangan rakyatnya di berbagai peringkat. Program yang akan diadakan di Taman Rekreasi Vision Bertam Kepala Batas itu setakat ini telah menerima 8,000 penyertaan. Pelancaran dijangka disempurnakan oleh Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin. Pendaftaran boleh dibuat secara online di laman web www.rjevents.com.my. Borang penyertaan boleh juga diperoleh di Pejabat Belia dan Sukan Negeri. Pela saudara, Nasional 5 berakhir selepas ini menyusul seketika nanti laporan meteorologi. Dengan itu, assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Assalamualaikum dan salam sehati sejua. Anda bersama Map Malaysia untuk laporan cuaca terkini di rantau kita. Kita mulakan dengan amaran ketapakan rendah yang telah dikeluarkan oleh Map Malaysia di dua buah perairan, iaitu di perairan Selat Melaka dan juga di perairan Kuching. Di mana kadar ini dijangka berterusan sehingga Jumaat ini 11 September. Dan kadar ini juga adalah berbahaya kepada kapal-kapal yang tidak dilengkapi navigasi perkapalan. Bagi paparan angin pula, jika diperhatikan di semenanjung Malaysia dan juga di Sabah dan juga Sarawak, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan agak kencang sekitar 20 hingga 30 km sejam. Dan keadaan ini adalah normal kerana kita masih lagi berada dalam monsun barat daya yang dijangka berterusan sehingga hujung September ini. Bagi paparan cuaca pula, jika diperhatikan, kawasan-kawasan terutamanya di Arau Perlis, di Pendang Kedah, di Kota Baru Kelantan, di Dungu dan Kuala Terengganu, di Bera Pahang, pada ketika ini sedang mengalami hujan berserta ribut petir dijangkakan berterusan sehingga awal malam ini. Bagi negeri lain yang sedang mengalami hujan dijangka berterusan sehingga lewat petang ini. Bagi negeri Sabah pula, jika diperhatikan, keadaan di kebanyakan bahagian adalah dalam keadaan tidak hujan kecuali di bahagian Sadakan pada ketika ini yang sedang berlaku hujan berseteruk petir yang dijangkakan semakin reda. Bagi wilayah Persekutuan Laban pula adalah dalam keadaan tidak hujan. Bagi negeri Sarawak, majoriti bahagian adalah dalam keadaan tidak hujan kecuali hujan di satu dua tempat di bahagian Mukah yang dijangkakan semakin reda. Untuk makluman semua, indeks pencemaran udara pada ketika ini sedang mencatatkan kategori tidak sihat, terutamanya di bahagian Samarahan Sarawak, di mana masyarakat yang terlibat tidak digalakkan untuk menjalani aktiviti luar kerana mengganggu kesihatan. Sebenarnya kita cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Salam sehati sejiwa.